Okey, ni My Holy Land ni aku tak baca dia punya manual. Tapi aku try on dia pakai tadi. Dia masalah dia bila ada part yang tertutup. Aku tak tahu ni. Korang nampak ni kan? Ni. Adakah ni aku tutup ni dia ada efek ataupun ni yang ni tertutup jadi efek. Sebab apabila aku letak dekat leher, kena dekat leher ni macam ni. Kan? Ada macam robot sikit. Lagi satu tadi masa letak dia aku terbalik kan. Aku tak tahu dia tertutup ni sebab aku terbalikkan ke. Kan? Ataupun tertutup atas ni jadi tu ada macam robot tu. Nah, itulah masalah dia. Ni mic tak berapa aku beli kan ni. Tak tahu lah kalau tak okey juga. Tak tahu lah apa lagi aku nak beli. Okey, aku dah tengok tadi review. Memang review video aku tadi aku dah tengok dah. Punca dia benda ni lah kan? Sebab aku letak dalam keadaan macam ni, terkena aku punya leher ni. Dia tertutup macam buatkan suara dia macam robot. So yang ni depan ni, yang depan ni tak ada kena-mengena. Just accessory je. Aku tutup pun dia tak ada efek. Cuma ni jangan sampai tertutup. Tu je lah setakat ni. Aku rasa mic ni okey kot kan? Aku dah tak boleh beli mic lagi lah. Janji last cukup lah. So kalau aku letak dekat sini, make sure dia ni tak tutup, tak kena aku punya leher macam ni, okey lah kot kan? Macam ni okey apa? Pemandangan belakang hutan, suasana, suasana korang dengan suara aku okey, okey ke tak okey? Cuma itulah, dia kena pakai beg juga. Kau tak boleh bawa macam ni saja. Sebab apa, bila bawa ni saja boleh masukkan dia punya apa ni, receiver dengan punya mic, kabel tu nak letak mana kan? Tak ada, ada ruang. Terpaksa guna dia punya beg juga. Selain daripada tu aku rasa tak ada masalah kot Holy Land ni. Okey, tu je lah. Bye.